Pesan kedua yang ingin saya sampaikan, saya ingin berpesan kepada saudara-saudaraku para pejuang, kepada yang hadir pada hari ini. Wahai saudara-saudara, Nabi Musa pernah berpesan kepada kaumnya ketika kaumnya akan menghadapi Fir'aun yang begitu hebat. Fir'aun yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya kaum ista'inu billah, wahai kaumku, ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah. Kita punya Allah. Saudara-saudara yang hadir di sini, takut apa tidak dengan dibubarkan? Tidak. Takut tidak dengan Ormas? Tidak. Takut tidak dengan Perppu tentang Ormas ini? Tidak. Takut tidak? Tidak. Saudara-saudara, kita punya Allah. Wasta'inu billah. Allah Akbar. Wasbiru. Yang kedua, pesan Nabi Musa kepada pengikutnya, bersabar, tetap istiqomah ada di jalan Allah, bersabarlah. Ini adalah sunnatullah perjuangan saudara-saudara. Amin. Kata Nabi Musa, innal arda lillah, bumi itu milik Allah bukan milik Jokowi. Betul. Bumi itu milik Allah bukan milik rejim. Betul. Bumi itu milik Allah, bukan milik siapapun. Bumi milik Allah. Innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadih. Allah akan mewariskan bumi itu, memberikan bumi itu untuk dikusuh, dikuasai oleh orang yang dikehendaki dari hamba-hamba Allah. Siapa mereka? Kata Allah, wal akibatu lil muttaqin. Akibat akhir dari perseteruan ini, dari perjuangan ini, akibat akhirnya adalah milik orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Sampai ini saudara-saudara,